Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam. Saya Wan Sharina. Anda sedang menonton Ruang Bicara di Bernama TV. Konvensyen memartabatkan perundangan dan kehakiman syariah Malaysia, anjuran Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah pun dilangsungkan pada 15 Julai 2024 yang lalu bagi memperjelas pelan dan perancangan proses pemurnian dan pengharmonian undang-undang syariah sivil di semua peringkat serta memperkukuh kefahaman dan memperkasa tindakan dalam usaha memartabatkan perundangan dan kehakiman syariah secara kolektif. Ini antara perkara yang akan sama-sama kita bincangkan menerusi diskusi di Ruang Bicara malam ini kerana kita mengangkat tajuk isu semasa Hal Ehwal Islam bersama orang yang paling tepat untuk berbicara berkenaan dengannya. Saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama-sama kami di Ruang Bicara malam ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, macam mana sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Terima kasih jemput. Ya, baik. Mungkin pada asasnya kita nak bercakap, menyentuh terlebih dahulu tentang konvensyen yang baru saja selesai. Dan kalau boleh kita tahu outcome ataupun hala tuju atau fokus penting pasca konvensyen ini. Kalau boleh kita mulakan dengan itu, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Syarina. Konvensyen memartabatkan perundangan dan kehakiman syariah Malaysia yang saya sebutkan tadi itu diadakan secara khusus untuk mencari jalan berbincang, berdiskusi dan melihat hala tuju bagaimana kita nak memartabatkan perundangan dan juga kehakiman syariah. Jadi sekitar saya ingat dalam 400 ataupun 500 peserta yang hadir, dan mereka yang membentang dalam konvensyen tersebut ada terdiri daripada mereka-mereka yang pakar dalam perundangan dan kehakiman syariah dan juga sivil. Dan kemudian kita terima input daripada peserta-peserta yang hadir pun, yang hadir ini pun di kalangan mereka yang pakar yang dalam perundangan. So hasil daripada konvensyen perundangan dan kehakiman syariah yang diadakan tu beberapa syur dan resolusi telah dicapai. Yang pentingnya ialah penubuhan satu suruhanjaya yang disebut dikenali sebagai suruhanjaya pelantikan kehakiman syariah Malaysia bagi memastikan proses pelantikan hakim syar'i yang lebih telus dan bebas. Itu satu. Yang kedua, mencadangkan supaya satu akta saraan hakim syar'i digubal untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan dan juga kebajikan hakim syar'i. Yang ketiga, memperkasa mahkamah syariah melalui penambahbaikan infrastruktur sumber manusia dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil bagi memastikan keadilan yang menyeluruh. Yang kelima, memperkukuh pendidikan dan latihan kehakiman syariah bagi melahirkan hakim-hakim syar'i yang kompeten dan berintegriti. Dan yang akhir sekali, iaitu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang undang-undang syariah melalui program pendidikan dan juga penerangan. So yang ini yang Syarina yang telah dicapai syur dan juga resolusi, dan kita harapkan agar syur dan resolusi ini akan diberikan pertimbangan yang serius dan perlu digerakkan daripada sekarang bagi memastikan syur-syur ini tidak hanya tinggal sekadar syur dan resolusi dalam satu konvensyen tetapi diambil tindakan insya-Allah. Baik, dengan usaha ini kita melihat kesungguhan kerajaan untuk memperkasakan perundangan syariah, mengatasi ataupun orang kata memperbaiki, memperkukuh segala mungkin kelompongan yang ada sebelum ini. Dan kalau kita ingin bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh Datuk dan pasukan Datuk dan mungkin secara keseluruhannya perundangan syariah di negara ini untuk memperkasa mahkamah dan undang-undang syariah itu sendiri, cabarannya. Sudah tentu dalam kita nak melakukan satu-satu usaha tu, Syarina, dia memang akan ada apa tu cabaran dan juga betul halangan lah. Dan saya ingat dalam Quran Allah SWT sebut wa'allai salil insan illa masa'a. Kita dikirakan berdasarkan usaha yang kita buat. Jadi tidak kira macam mana pun cabaran halangan yang bakal dihadapi,
Tetapi kita perlu bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan usaha pemerkasaan dan memartabatkan perundangan dan kehakiman syariah di negara kita ini tercapai. Okey. Apa cabaran dia? Kalau kita tengok daripada sudut apa tu, cabarannya daripada sudut kefahaman. Kalau kita tengok kefahaman masyarakat berkaitan dengan kuasa-kuasa yang ada di pada mahkamah syariah berdasarkan yang telah diperuntukkan dalam dalam perlembagaan. Macam mana Syarina dan saya rasa masyarakat kita sedia tahu, kadang-kadang ada peruntukan-peruntukan dalam undang-undang jenayah syariah contohnya yang yang dicabar di mahkamah sivil atas alasan bahawa peruntukan-peruntukan yang undang-undang yang diwujudkan itu adalah bertentangan dengan dengan perlembagaan. Jadi maknanya dalam dalam konteks ini cabaran untuk kita memperkasakan dan memartabatkan perundangan syariah ini memerlukan satu kefahaman yang jelas supaya usaha-usaha menggubal undang-undang syariah di negara kita ini perlulah dipastikan ianya tidak bertentangan dengan 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 perlembagaan. Jadi dalam konteks inilah Syarina kita perlu meyakini dan 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 mengadakan apa tu libat urus dan konvensyen yang kita adakan ada sebahagian daripada untuk kita memberikan pencerahan dan melihat cara yang terbaik. Selain daripada itu kan Syarina kita ada apa tu jawatan kuasa khas berdasarkan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk diwujudkan satu jawatan kuasa khas yang dipengerusikan oleh Yang Mak Berbagi Tun Tun Zaki Azmi mantan Ketua Hakim Negara dan juga ahli-ahli jawatan kuasa ini yang terdiri daripada mereka-mereka yang pakar dalam apa tu bidang syariah dan juga dalam bidang undang-undang. Jadi jawatan kuasa yang yang ditubuhkan ini kan saya akan hasil daripada cabaran yang saya sebutkan tadi. Cabaran-cabaran yang dibuat terhadap apa tu undang-undang dan juga peruntukan undang-undang yang terpakai di mahkamah-mahkamah mahkamah syariah dan kita harapkan insya-Allah jawatan kuasa khas yang yang telah ditubuhkan ini yang diberi mandat selama satu tahun akan apa tu mengemukakan show-show dan juga cadangan-cadangan untuk bagaimana apa ni peruntukan undang-undang usaha-usaha ke arah memperkasakan dan memartabatkan mahkamah syariah ini didakukan tanpa apa ni ianya bertentangan dengan dengan perlembagaan persekutuan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa perlembagaan persekutuan ini adalah merupakan undang-undang yang tertinggi di negara kita ini. Sebelum ia dilangsungkan, Datuk pernah menyebut bahawa menerusi konvensyen ini diharapkan segala perbincangan berkaitan dengannya akan boleh dilakukan dalam keadaan penuh keterbukaan, profesionalisme dan juga melihat kepada nilai pengantarabangsaan kontennya. Adakah ia berlaku dengan baik seperti mana yang Datuk harapkan apabila konvensyen ini berlangsung baru-baru ini? Ya, betul. Alhamdulillah sebab saya ingat peserta-peserta pakar-pakar yang yang kita jemput hadir dalam dalam konvensyen tersebut matlamat dia jelas Syarina, saya rasa. Maknanya daripada sudut panel-panel yang kita jemput untuk membentangkan pandangan-pandangan mereka dan juga peserta yang hadir masing-masing ada niat yang satu ya untuk melihat bagaimana usaha-usaha ke arah memartabatkan perundangan dan juga kehakiman syariah ini dapat diteruskan. Sebab usaha pemerkasaan ini telah berjalan daripada dulu lagi kan dan generasi yang ada ini adalah generasi-generasi yang diamanahkan oleh mereka-mereka yang terdahulu. Saya ingat dulu almarhum Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim telah berusaha pada tahun 1988 contohnya telah mengesyorkan supaya pindaan dibuat kepada perkara 121 perlembagaan persekutuan. Ini contoh Syarina di mana sebelum apa tu pindaan itu dibuat, keputusan-keputusan hakim mahkamah syariah boleh dibatalkan oleh hakim-hakim mahkamah sivil. Jadi
untuk memastikan martabat mahkamah syariah dan hakim-hakim mahkamah syariah itu dapat dipertingkatkan supaya orang tak nampak mahkamah syariah ni rendah. Kalau kata hakim, keputusan hakim syar'i boleh dibatalkan oleh hakim mahkamah sivil, sudah tentu akan nampak bahawa mahkamah syariah ni second class ya, berbanding dengan mahkamah sivil. Mm-hmm. Jadi usaha dibuat. Yang tu saya sebutkan. Mm-hmm. Maknanya usaha pemartaban dan pemerkasaan mahkamah syariah ni telah dilakukan oleh generasi orang-orang yang terdahulu. Mm-hmm. Maka kita pada masa sekarang mengambil langkah yang sama untuk meneruskan perjuangan ini dan memastikan supaya ianya dapat diperkasakan. Dan saya dah sebutkan tadi bahawa peserta-peserta yang hadir tadi memang mempunyai niat yang sama bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan undang-undang ini, syariah ini dapat diperkasakan seterusnya. Mm-hmm. Dan sebab itulah yang datang show-show yang awal tadi itu, Syahina, yang saya sebutkan tadi. Baik. Ia kesinambungan kepada usaha yang telah pun dimulakan sejak sekian lama. Yeah. Jadi kita mungkin boleh jangkakan ia bukan sesuatu yang kita boleh sifatkan sebagai kesukaran untuk bermula kerana ia telah pun dimulakan. Namun untuk meneruskan usaha-usaha ini selepas ini membawa cabaran yang mungkin berbeza juga. Yeah. Datuk kan dalam era sekarang ini. Tapi sebelum itu, Datuk menyebut tentang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Syariah dan Perdana Menteri juga menyatakan hasrat untuk mewujudkan akta saraan hakim syari'i. Kalau boleh, Datuk jelaskan tentang ini juga. Okey. Syahina, kalau kita lihat kepada Suruhanjaya kehakiman yang dicadangkan. Okey. Kita ada satu Suruhanjaya kehakiman yang mengawal selia pelantikan hakim-hakim mahkamah sivil. Mm-hmm. Okey. Mm-hmm. Maknanya, hakim-hakim mahkamah tinggi sivil, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan akan dilantik melalui Suruhanjaya kehakiman ini. Mm-hmm. Dia berlainan dengan apa yang kita faham dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Mm-hmm. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini ada satu Suruhanjaya yang mengawal selia pelantikan perkhidmatan civil service. Mm-hmm. Jadi kalau kita tengok daripada sudut itu, Kasina, makna pelantikan dan proses tu berbeza. Ya, surat yang kehakiman. Tetapi bagi hakim-hakim mahkamah syariah, uh-huh, setakat ini kita tidak ada satu Suruhanjaya ataupun kita duduk bersama-sama dengan Suruhanjaya kehakiman sivil tadi. Uh-huh. Hakim-hakim syari'i ini dilantik sama macam pegawai-pegawai PTD contohnya, uh-huh, jurutera, doktor dan sebagainya di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi dalam konteks ini lah, okey. Kalau kita tengokkan sini, kenapa diwujudkan Suruhanjaya itu, falsafah dia ialah untuk memastikan supaya hakim-hakim ini dapat membuat keputusan tanpa diganggu-gugat oleh organ kerajaan iaitu eksekutif. Mm-hmm. Itu asas dia. Mm-hmm. Kan? Kalau katakan seorang hakim mahkamah tinggi kan, Syahina, yeah, dilantik oleh menteri contohnya, mm-hmm, okay? Mm-hmm. daripada eksekutif, mm-hmm, melalui Suruhanjaya Perkhidmatan, sudah tentu di situ kebebasan kehakiman itu tidak ada sebab dia memang dilantik di kalangan eksekutif. Yeah. Jadi agak sukar untuk dia membuat satu keputusan secara falsafahnya secara bebas. Mm. Sebab dia ni adalah dilantik ada campur tangan di eksekutif. Mm-hmm. Sebab itulah diwujudkan Suruhanjaya ke kehakiman sivil. Jadi atas asas untuk memastikan supaya hakim-hakim mahkamah syariah ini sama seperti hakim mahkamah sivil, bila mana mereka ni membuat sesuatu keputusan, dia tak perlu bimbang sebab kadang-kadang ada kes depan dia melibatkan orang-orang eksekutif contohnya. Mm-hmm. Jadi dia tidak perlu bimbang sebab mereka ini bukan dilantik di bawah skim perkhidmatan, Suruhanjaya ke kehakiman dan bukan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey, itu asas dia. Maknanya falsafah nak mewujudkan Suruhanjaya Kehakiman Syariah ini ialah untuk memastikan Mahkamah Syariah ini bebas daripada kuasa eksekutif. Mm-hmm. Okey, dengan cara macam tu kan Syahina, maka nampaklah bahawa Mahkamah Syariah ini bebas dan secara tidak langsungnya status mahkamah tadi, Mahkamah Syariah tadi itu dapat dipertingkatkan dan diperkasakan. Mm-hmm. Itu daripada sudut kehendak syur untuk mewujudkan Suruhanjaya Kehakiman Syar'i. Okey, yang akta saraan syar'i ini pula super juga sini. Kita ada akta saraan hakim-hakim mahkamah sivil. Mm-hmm. Okey, maknanya
Hakim-hakim mahkamah sivil ni, mahkamah tinggi dan ke atas, mereka ini, gaji mereka ini, emolument mereka ini dibayar melalui satu akta. Bukan sama seperti penjawat-penjawat awam. Sudah tentu gaji mereka, emolument mereka ni sangat tinggi. Dia tidak sama dengan gaji penjawat awam. Mm-hmm. Dia memang ada skim khas dia, mm-hmm, sebagai hakim mahkamah tinggi dan ke atas. Mm. Tetapi bagi hakim-hakim mahkamah syariah, contohnya Kian Syarina, seorang hakim mahkamah tinggi syariah yang mengendalikan kes hak jagaan anak melibatkan suami dan isteri yang beragama Islam. Mm-hmm. Kalau kita buat perbandingan dengan China, seorang hakim mahkamah tinggi civil yang mengendalikan kes hak tuntutan hak jagaan anak yang melibatkan seorang pasangan yang bukan beragama Islam. Mm-hmm. Kita nampakkan China, dua-dua membicarakan bidang kuasa yang sama, mm-hmm, iaitu tuntutan hak jagaan anak. Seorang Muslim, seorang bukan Muslim. Mm-hmm. Tetapi hakim mahkamah tinggi syariah yang mengendalikan perbicaraan tersebut, grade jawatan mereka sangat rendah. Ada yang grade 52, mm-hmm, LS52, paling tinggi pun LS54 macam tu. Kan? Berbanding dengan skim saraan bagi hakim-hakim mahkamah sivil. Okey. Jadi harapan kita, okey, dengan apabila wujudnya satu akta syariah saraan hakim-hakim syar'i, maka kita harapkan agar hakim-hakim syar'i, mahkamah tinggi syariah dan ke atas, mereka ini mendapat emolument yang sama seperti mana hakim-hakim mahkamah tinggi sivil dan ke atas. Mm-hmm. Jadi dengan cara macam itu, Kasina, ada jaminan di situ. Mm-hmm. Maknanya hakim-hakim mahkamah syariah ni dengan gaji dan saraan yang mereka ini dapat, maka sudah tentu mereka ni akan dapat buat keputusan, okey, dengan lebih yakin dan bebas dalam mereka ni buat keputusan. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita katakan bahawa cadangan akta saraan syar'i ini seperti mana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey, dan juga Suruhanjaya Kehakiman Syar'i ini akan dapat memperkasakan dan memartabatkan institusi perundangan dan kehakiman syariah di negara kita yang tercinta ini. Baik. Kalau kita lihat daripada apa yang Datuk terangkan, maksudnya pemartabatan perundangan syariah itu dilihat dari segala aspek secara holistiknya supaya ia pun nanti bertransformasi untuk keseluruhan sistem dan struktur itu sendiri. Okey, baik. Kita akan sambung sebentar lagi untuk bercakap lebih banyak lagi. Kita juga ada isu-isu lain berkaitan dengan Hal Ehwal Islam yang akan kita sama-sama tanyakan kepada Menteri Hal Ehwal Agama. Sebentar lagi apabila kita kembali semula menerusi ruang bicara, waktu ini berehat seketika. Baik, kembali semula menerusi ruang bicara. Malam ini bercakap tentang isu semasa Hal Ehwal Islam. Bersama-sama saya di studio ialah Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Baik, kita dah menyebut sedikit berkenaan dengan hasilnya daripada konvensyen martabatkan perundangan dan kehakiman syariah Malaysia yang telah pun berlangsung 15 Julai lalu, dan mungkin kita juga sudah nampak sedikit sebanyak hala tuju pergerakannya selepas ini untuk usaha-usaha memartabatkan perundangan syariah di negara kita. Dan antara lain, ingin saya sentuh juga berkenaan dengan pindaan RUU 355, yang mana Perdana Menteri juga melahirkan hasrat untuk melihat pindaan RUU ini tidak dilakukan secara tergopoh-gapah, mengambil kira pandangan semua pihak dengan teliti, termasuk pakar undang-undang antarabangsa, mahkamah syariah, mahkamah sivil, supaya ia nanti menjadi satu dokumen yang kukuh, disepakati oleh semua negeri, mufti dan ulama. Ini juga mungkin antara cabarannya. Tapi secara khususnya bercakap tentang RUU 355 ini, kalau boleh kita tahu, Datuk, apa yang boleh kita faham sebenarnya apabila kita menyebut RUU 355 dengan kefahaman yang sepatutnya, dan apa statusnya sekarang ini? Okey. Terima kasih, Syarina. Saya mulakan di sini dengan menyebut ada dua salah faham berkaitan dengan RUU 355 ni ataupun Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Okey. Kalau yang pertama, salah faham itu ialah akta ini terpakai kepada orang bukan Islam. Mm-hmm. Itu satu. Okay. Maknanya pemahaman dia, orang bukan Islam kata akta ini terpakai kepada orang bukan Islam.
Yang kedua, akta ini membolehkan pelaksanaan hukum hudud. Iaitu yang difaham dan menimbulkan kebimbangan dan salah faham di kalangan rakyat. Okey. Macam mana kalau kita tengok kepada akta apa ni, bidang kuasa Mahkamah Syariah ini, dia bermula pada 1 April 1965. Ketika itu, bidang kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah ialah hukuman dia tidak melebihi 6 bulan penjara atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya. Yang itu pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1984, akta ini dipinda untuk kali kedua. Okey? Di mana hukuman yang diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Syariah, okey, daripada 6 bulan penjara naik kepada 3 tahun pemenjaraan. RM1,000, okey, kepada RM5,000 dan tambahan 6 kali sebatan. Itu tahun 1984. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian, di negeri-negeri dia ada enactment jenayah syariah. Kedah ada, Kelantan ada, Selangor ada, semua China. Okey, dia memperuntukkan kesalahan-kesalahan, okey, dalam enactment jenayah tu. Yang biasa orang fahamkan China macam khalwat contohnya. Yang biasa orang senang faham kan? Okey. Yang itu adalah kesalahan. Okey. Hukuman dia sekarang, bila mana kerajaan negeri nak gubal undang-undang memberikan hukuman kepada hakim-hakim Mahkamah Syariah, dia tertakluk dengan akta rang undang-undang 355 ni. Maknanya kalau pada tahun 1965 sebelum dipinda, maknanya hakim-hakim Mahkamah Syariah tidak boleh menghukum lebih daripada 6 bulan, tidak boleh menghukum lebih pada denda lebih pada RM1,000. Kemudian pada tahun 84 dipinda, ya, sehinggalah sekarang hakim-hakim Mahkamah Syariah tidak boleh, okay, mengenakan hukuman penjara lebih pada 3 tahun, denda lebih pada RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi kan saya nak, tuan-tuan dan puan, kita lihat di sini bahawa daripada tahun 1984, kuasa hukuman yang ada pada hakim-hakim Mahkamah Syariah hanya ada apa yang disebut sebagai 356 saja. Dia tidak boleh lebih pada itu. Okay. So, jadi maknanya kan saya nak, kita yang Akta 355 ni adalah merupakan undang-undang persekutuan. Dia menentukan had hukuman yang boleh dikenakan oleh hakim-hakim Mahkamah Syariah. Jadi kalau katakan seorang hakim tu mengenakan hukuman melebihi daripada 3 tahun penjara, jadi hukuman tu tidak sah sebab maksimum dia dah sekadar 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi yang ini adalah yang kita harapkan. Okey, sebagai orang Islam kita berusaha untuk pastikan sebab daripada tahun 1984 sana undang-undang ni tidak pernah lagi dipinda. Maknanya dah 40 tahun, okey, kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah setakat 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan tu tidak pernah dipinda. Maka inilah usaha yang kita buatkan sebahagian daripada usaha untuk memartabatkan dan mempertingkatkan kuasa yang ada pada hakim-hakim Mahkamah Syariah. Maka kita syorkan supaya ianya dipinda setelah 40 tahun. So jadi untuk kita buat pindaan ini yang maklumat Perdana Menteri dah sebut tadi, maknanya kita perlu buat secara teliti, iaitu dengan cara, sebab walaupun akta ini adalah akta persekutuan, tetapi pelaksanaannya nanti adalah di negeri-negeri. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Islam ini terletak di bawah kuasa negeri. Jadi untuk tujuan memastikan agar akta persekutuan ni yang RU 355 ini akan dapat dilaksanakan dengan mantap dan secara teliti di negeri-negeri, maka sesi dibuat urus dengan negeri dilakukan. Jadi ini yang back tu yang apa tu Syarina sebut tadi ni, usaha yang kita buat, status yang kita buat tu kita telah buat libat urus dengan badan berkuasa negeri, kita telah buat apa tu libat urus dengan ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri, kemudian dengan ketua-ketua pendakwa syar'i negeri-negeri yang terlibat secara langsung ni sebenarnya dengan pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di negeri-negeri. So lepas libat urus ini dibuat,
sudah kita ada satu apa tu badan yang tertinggi yang akan menyelaraskan undang-undang ini yang disebut sebagai apa tu Majlis Kebangsaan Ahli Ehwal Islam MKI yang sekarang ini dipengerusikan oleh Duli Paduka Sultan Nazrin Sultan Perak yang jadi maknanya undang-undang ni insya-Allah nanti akan show-show dan cadangan pada peringkat awal setelah kita buat libat urus dengan negeri-negeri kita akan bentangkan dalam MKI sebab hasrat kita cadang nak bawa dalam MKI yang akan diadakan pada bulan Ogos ini untuk dapatkan pengusuran awal daripada Duli Tuanku dan juga MKI sebelum kita bawa kepada majlis raja-raja dan sebelum nak bawa ke majlis raja-raja tu kita akan macam yang PM sebut tu kita akan cuba dapatkan pandangan pakar daripada luar negara sebab kita nak pastikan tanya agar nanti cadangan apa tu pindaan yang nak dibuat pada RUU ini akan dapat diterima oleh kebanyakan. Kita nak memuaskan nanti semua pihak tu memang tak boleh lah tapi sekurang-kurangnya hasil daripada libat urus yang dibuat tadi itu dan kepakaran pandangan yang diambil daripada pakar-pakar tu kita harap nanti draft akta pindaan kepada akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah ini akan lebih mantap insya-Allah. Dan sekurang-kurangnya mungkin kebanyakan soalan yang mungkin akan ditimbulkan sudah ada jawapannya daripada kajian yang dibuat lebih dahulu. Baik, Datuk kalau kita bercakap tentang pengantarabangsaan ini mungkin perkara yang tiba-tiba terfikir bermain di minda. Bagaimana mungkin perbezaannya antara perundangan syariah yang kita ada di Malaysia ini kalau kita boleh mungkin sisihkan, letakkan sebelah menyebelah dengan negara-negara Islam yang lain. Ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh ambil iktibar pun tidak sesuai dengan kita, bagaimana Datuk? Ya, yeah. Betul Jana, sebab kalau kita lihat kepada apa tu perlembagaan kita dan kuasa yang ada pada Mahkamah Syariah, bidang kuasa yang ada pada Mahkamah Syariah dan kita buat perbandingan paling dekat kalau kita buat di peringkat Asia Tenggara ni, di Brunei, okey, di apa tu Singapura, di Indonesia contohnya kan. So jadi kita kena lihat daripada sudut apa ni perlembagaan Malaysia itu sebagai asas dalam pelaksanaan undang-undang Islam. Tetapi dia tidak menjadi satu halangan sebenarnya untuk kita mendapatkan pandangan daripada pakar-pakar daripada luar negara. Contohnya daripada Brunei. Contoh kalau kita tengok di Brunei Darussalam telah ada perkembangan undang-undang di sana. Begitu juga di Singapura pun ada perkembangan di sana. So jadi tak salah dalam konteks tu untuk kita melihat macam Shaina sebut tadi di sisi pelaksanaan undang-undang Islam tu di negara-negara yang negara yang lain. Okey. Baik, Datuk kita akan berehat seketika sekali lagi yang terakhir sebelum kita kembali semula untuk blok ketiga malam ini dan ada beberapa perkara lagi yang mungkin kita mahu Datuk sentuh terutamanya yang melibatkan isu-isu semasa yang kita dengar, kita bincangkan namun mendengar mungkin pandangan dan pendapat Datuk ialah sesuatu yang berbeza. Kalau boleh saya sebutkan antaranya ialah tren semasa yang sedikit menggusarkan iaitu child free. Kita bercakap tentang cyber bully yang juga membimbangkan sekarang ini, isu-isu berkaitan dengan penunggang agama dan sebagainya. Sebentar lagi Datuk apabila kita kembali semula, teruskan bersama-sama kami di Ruang Bicara. Kembali semula untuk blok terakhir malam ini bercakap tentang isu semasa hal ehwal Islam bersama-sama yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Baik, untuk waktu sekarang ini kita mungkin boleh tinggalkan seketika apa yang telah pun kita mulakan tadi bercakap tentang perundangan syariah dan usaha-usaha pemerkasaannya. Kalau boleh saya lompat sedikit, Datuk, ini ya, bercakap tentang kegemparan tren semasa iaitu berkahwin tapi tidak mahu dikurniakan anak ataupun child free yang secara terang-terangan ia dipromosi ataupun dipublisiti sebagai satu gaya hidup dan juga hak setiap seorangnya. Kalau boleh kita memahami bagaimana Islam menangani isu seperti ini dan apa hukumnya dalam Islam, Datuk?
Okey, Syahina, kalau kalau kita lihat tuan-tuan dan puan berkaitan dengan dengan anak ni, asas asas kepada perkahwinan dalam Islam itu selain daripada untuk mendapat sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat, falsafah perkahwinan dalam Islam ni ialah untuk melahirkan zuriat. Itu asasnya. Untuk melahirkan zuriat dan dan apa ni, kalau kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Nabi kata tazawwajul wududa, kahwinlah kamu dengan apa tu, wanita-wanita yang boleh lahirkan anak, yang yang boleh bagi kasih sayang. Kan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan umatnya yang ramai. Itu asalnya. Maknanya bagaimana nak Rasulullah tu rasa ada kebanggaan kalau kata kita mengamalkan falsafah berkahwin tapi kita tidak ada ada anak. So dia dia dah bertentangan dengan falsafah perkahwinan itu sendiri yang diajar dalam dalam Islam. Kemudian misalnya kalau kita tengok hadis Nabi kata bahawa anak-anak ini kan dia menjadi satu aset yang penting untuk ibu dan bapa dia. Dalam satu hadis Nabi kata izamata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, apabila anak Adam itu telah meninggal dunia maka tinggal semua kecuali ada tiga perkara. So salah satu dia ialah waladun salih yad'u lahu, anak yang salih yang akan akan mendoakan dia. Jadi dalam konteks ini kan Syahina, kita tengok bahawa kita kena pandang bahawa anak-anak ini adalah merupakan aset penting untuk kita. Okey, dan ianya juga penting untuk sesuatu negara, untuk generasi yang yang akan datang. Sebab kalau kita tidak mempunyai satu generasi yang ramai yang bakal memimpin bawa negara kita ni kepada satu kecemerlangan, maka kita akan ada ada, ada masalah nanti pada masa akan akan datang. Dalam dalam konteks hukum yang yang apa tu yang Syahina sebutkan tadi itu, kalau kita lihat kepada saya rujuk pada pejabat mufti yang wilayah persekutuan dalam artikel Bayan Linnas siri yang ke 297 berkaitan dengan child free by choice daripada menurut perspektif syarak. Di situ disebut dalam pandangan hukum pejabat mufti wilayah persekutuan, jika pasangan itu bersetuju untuk tidak memiliki anak atas sebarang sebab yang apa ni diambil kira oleh syarak, lebih-lebih lagi jika terdapat kemudaratan. Maknanya kan kalau ada kemudaratan, kalau katakan disebabkan oleh tu akan menyebabkan keuzuran, kematian yang boleh membawa kematian kepada ibu itu tersebut, dia ada penyakit, maka ketika itu ketika itu hukumnya adalah harus. Okey, kalau katakan jika pasangan tu bersetuju untuk tidak memiliki anak tanpa sebarang sebab Syahina, yang diambil kira oleh syarak seperti keinginan untuk bebas okey daripada sebarang tanggungjawab, maka perbuatan tersebut adalah adalah makruh. Nah tu. Jadi maknanya harus kalau kata ada alasan kemudaratan yang kukuh sebab kemudaratan. Tapi kalau tidak ada apa tu alasan yang kukuh, sekadar nak sunuk-sunuk saja, okey, dalam perkahwinan tak ada anak ni ada ada tanggungjawab, jadi hukumnya makruh. Yang ketiga, hukumnya ada sampai haram. Kena hukum dia haram, maknanya kalau kalau katakan pasangan tadi tu bersetuju untuk tidak ada anak langsung, maknanya just kahwin, okey, dia suami-suami isteri saja, dia memang langsung tak nak ada ada tanggungjawab dan tak ada anak selama-lamanya. Maka dalam keadaan tersebut, berdasarkan pandangan mufti wilayah persekutuan ini, bahawa hukumnya haram. Jadi kan China, yang yang inilah yang dikatakan bahawa Islam itu dia dia ada murunah, dia ada ada flexibility dari situ. Maknanya hukum tadi itu berbeza mengikut ke keadaan. Okey, walaupun pada peringkat awal tadi saya sebutkan tadi bahawa anak-anak ini, zuriat yang lahir tadi itu akan menjadi aset kepada ibu dan dan bapa dia. Tetapi dalam keadaan tertentu kalau dia melibatkan kemudaratan khususnya pada ibu, kalau boleh bawa kematian, pada ketika itu boleh untuk dia tidak untuk ada
ada Zuria. Anak ketika itu. Macam itu. Okey. Baik. Kita jelas tentang itu dan harapnya apa yang Datuk terangkan ini juga memberi penjelasan pencerahan kepada yang ramai tidak tahu kerana ia berbeza mengikut situasi dan apa yang berlaku kepada satu-satu pasangan itu. Okey, ini trend yang yang tersebar luas di media sosial. Dan kalau saya ingin kaitkan kerana media sosial ini kelihatannya Datuk sekarang ini adalah satu cabaran baru kepada agama Islam secara khususnya. Kerana seolah-olahnya walaupun kita ini Melayu, kita Islam sejak lahir, bila kita sampai depan keyboard kita tidak lagi Melayu, tidak lagi Islam. Kerana perkara-perkara yang kita tidak buat dalam kehidupan kita secara fizikal ini bersemuka dengan orang, kita buat bila kita berada di sebalik papan kekunci. Jadi ini situasi yang agak membimbangkan kerana kadang-kadang takut nak tengok timeline ataupun mungkin komen-komen di satu-satu berita ataupun perbincangan tertentu kerana kita melihat umat Islam sedang bergaduh sesama sendiri di situ ataupun mungkin melakukan perkara-perkara yang mereka tidak buat di luar. Memaki hamun contohnya, mengatakan perkara-perkara yang mewujudkan kebencian, melukakan hati orang lain dan sebagainya. Komen Datuk. Betul. Betul Syarina. Okey, apa hasrat kita yang Makbumat Datuk Sri Anwar Ibrahim selalu sebut membina masyarakat madani ini diasaskan kepada adab dan juga akhlak. Kita tahu macam mana innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang sesungguhnya aku diutuskan tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dan adab ini sangat penting dalam Islam. Maknanya kalau kita ada ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi kita jauh daripada adab Islam yang sebenar. Macam Syarina sebut dah tadi kan, bila kita jauh daripada manusia, kita jadi manusia yang belian. Bila kita diam diri duduk depan keyboard, kita tak nampak ada orang, kita jadi manusia yang berbeza. Kita gunakan perkataan-perkataan yang jijik, menghina orang lain, mengaib orang lain dan sebagainya, sama ada Islam atau bukan Islam. Seolah-olahnya kan Syarina tidak ada adab di situ. Adab daripada sudut perbezaan pandangan, walaupun kita berbeza politik contohnya, ada pandangan dalam keluarga, ada beza-beza pandangan dan sebagainya, tetapi kita tidak boleh lari daripada prinsip mengekalkan adab, mengekalkan ukhuwah, memastikan supaya tidak ada perseteruan, persaudaraan itu dikekalkan walaupun kita ada perbezaan pandangan. Jangan sekali-kali kita gunakan, sebab social media ini boleh, pada saya kan, dia boleh jadi lubang untuk kita ke syurga ataupun dia boleh jambatan untuk kita ke neraka. Kan? Yang ini adalah dia boleh jadi nikmat dan dia boleh jadi satu azab kepada kita. Okey. Jadi bila mana Allah Subhanahuwataala sebut wahadainahun najdai, Allah tunjukkan kita dua jalan. Maksudnya kita ada jalan yang baik dan kita ada jalan yang buruk. Jalan yang menuju syurga dan jalan yang bawa kita ke neraka. Jadi maka sudah tentulah dalam konteks penggunaan apa tu social media yang sedia ada, kita harapkan China untuk umat masyarakat di negara kita ini, khususnya di kalangan orang-orang Islam, untuk menjaga adab ketika menggunakan social media ini. Janganlah disebabkan oleh kemudahan social media yang ada ni, TikTok ke dengan Facebook dan sebagainya, kita gunakan platform-platform ni untuk memfitnah orang lain. Okey? Yang tu tidak boleh. Okey? Jadi kita gunakan social media ini, TikTok dan platform-platform yang lain untuk bully orang lain sehingga membawakan orang tadi itu rasa tertekan kita ada kejadian yang bunuh diri disebabkan oleh cyber bully ini. So jadi yang ni yang Syarina sebutkan tadi, kan, kita tidak boleh bully orang physically dan kita tidak boleh bully orang dalam social media. Yang ni tak dibenarkan langsung dan Islam tidak mengajar macam tu. Jadi kita harapkan insya-Allah dan Syarina agar saya mengajak diri saya sendiri dan juga masyarakat kita semua ni untuk pastikan kita gunakan social media ini ke arah kebaikan. Okay, banyak yang benda yang kita boleh buat guna social media ni dengan untuk dakwah, beritahu orang, untuk mengajak, untuk lakukan
kebaikan. Selain dari advokasi, dari bentuk didikan ataupun nasihat yang kadang-kadang kita risaukan setengah-setengah golongan yang ada kecenderungan ke arah ini, mereka mungkin juga tidak mahu mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang berbentuk keilmuan, pesanan, nasihat dan sebagainya. Dari segi perundangan seperti Kementerian Komunikasi mungkin berusaha keras untuk memastikan ia tidak berlaku dengan lebih teruk lagi di media sosial. Tapi kalau kita mungkin boleh ada semacam satu garis guideline Islam, garis panduan penggunaan media sosial Islam contohnya secara Islamik begitu, ataupun ada usaha-usaha dari pihak Datuk untuk memastikan ya hashtag kita Islam contohnya di media sosial contohnya, untuk mengingatkan bahawa siapapun kita di sebalik avatar kita di media sosial itu, kita tetap Islam yang terikat dengan peraturan tertentu. Betul Shaina, dalam konteks ini saya ingat pihak-pihak JAKIM yang Shaina sebut. Saya rasa memang betul lah Shaina, saya setuju berkaitan dengan garis panduan penggunaan apa tu social media ni. Dan saya rasa bagaimana cara kita gunakan social media ini untuk kita pastikan supaya ianya selaras dengan ajaran agama kita itu sangat sangat penting. Dan macam Shaina sebut tadi lah, kadang masyarakat ni dia perlukan kepada, dan kita Nabi sebut ad-dinun nasihat, mana agama kita ni dibina atas dasar nasihat menasihati. Jadi insya-Allah apa tu Shaina, saya ingat saya setuju tadi, dan di sana ada keperluan yang jelas untuk kita wujudkan satu garis panduan, dan JAKIM akan lihat perkara ini, dan semoga dengan garis panduan yang jelas yang ada tu akan dapat digunakan oleh masyarakat, memastikan supaya semua platform-platform social media ini dimanfaatkan dan kita jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar melalui social media ini. Baik. Ini juga antara perkara yang agak tular satu masa. Datuk sendiri ada komen, tapi mungkin kalau boleh Datuk refreshkan kita juga sedikit berkenaan dengan isu bacaan doa kunut nazilah kepada sesama umat Islam. Kalau mungkin kita boleh faham perkara ini Datuk. Kunut nazilah ni dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika dalam keadaan berdepan dengan musuh musuh Islam, ketika mana umat Islam apa tu dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah turunkan, berikan bantuan kepada umat Islam, okey, dan mengalahkan mereka-mereka yang musuh Islam. Jadi kalau kita bacakan Shaina, kalau kita baca doa kunut tu, dia kunut nazilah ni dia memang agak kita tengok kat situ agak keras dia punya tu bila kita mendoakan ke musuh. Jadi adalah tidak wajar disebabkan oleh kemungkinan perbezaan ijtihad, perbezaan pandangan, okey, tindakan dan sebagainya, kita mendoakan kepada sesama Islam tadi itu ditimpa musibah oleh Allah SWT. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam adab yang diajar, kalau kita ingat masa sirah Nabi ketika mana Nabi dia dibaling batu oleh golongan umat dia di Taif semasa beliau nak menyampaikan dakwah, dibaling dengan batu sehingga berdarah. Malaikat turun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kata Nabi arahkan suruh supaya diterbalikkan gunung dan bukit tadi itu kepada golongan Taif, malaikat bersedia untuk untuk lakukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat macam tu. Macam mana to that extent tu Shaina? Maknanya Islam mengajar supaya kita berkasih sayang. Kalau kita ada perbezaan pandangan sekalipun, biarlah perbezaan pandangan kita itu diatur, kan, diharmonikan tanpa mengganggu gugat persaudaraan dalam Islam itu. Okay. Jadi sebab tu yang saya katakan Shaina tu dalam konteks kunut nazilah tu memang tidak wajarlah dibacakan untuk kita sesama Islam. Baik, Datuk, kerana saya sudah sebut sedikit, jadi saya mungkin kita ada sedikit masa dalam 2-3 minit sebelum kita berakhir. Isu penunggang agama ini juga antara perkara-perkara yang selalu bersebar di media sosial. Orang menyifatkan orang lain sebagai penunggang agama dan ada orang-orang tertentu yang mungkin menunjukkan ciri-ciri ini. Tapi di sebalik maksudnya ialah eksploitasi dan penyalahgunaan agama sehingga ia boleh mungkin memberi konotasi buruk kepada Islam, boleh membawa kepada salah
salah tangkapan, malah yang lebih menakutkan menghalalkan setengah-setengah cara untuk mencapai matlamat. Jadi sebagai penutup, Datuk, apa yang terbaik supaya kita tidak melihat Islam terkorban di tangan umatnya sendiri, Datuk? Itu dah Syahina, betul. Kita ada tanggungjawab untuk memastikan apa tu Islam ini disampaikan dalam keadaan yang baik. Kita tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kamu wa Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi makna asas Islam tadi itu memang satu rahmat kepada sekalian alam. Jadi agama ini adalah satu agama bangsa, yang ini adalah merupakan isu yang sangat sensitif dan mudah kita pengaruh orang lain. Jadi kalau kita gunakan agama ini, kita akan mudah untuk menarik minat, contohnya pengikut-pengikut kita yang mungkin tidak faham. Jadi dalam konteks inilah apa itu Syahina, saya katakan perlu penting untuk masyarakat kita ini kita faham benar-benar dengan agama kita ini, supaya bila mana kita ada ilmu pengetahuan tentang keagamaan itu dan kita tidak mudah untuk ditipu, kita dipengaruhi oleh golongan-golongan yang menggunakan agama itu untuk menimbulkan kebencian. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan disebabkan kebencian kamu pada mana-mana kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Allah pesan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sebab melakukan keadilan itu adalah yang paling hampir kepada ketakwaan. Kepada jadi, mana-mana kaum, Datuk, ya. Betul, kepada mana-mana kaum, sebab prinsip keadilan itu yang penting. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan yang sebenar tu, Allah SWT sebut dalam surah Az-Zumar, Syahina, kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang yang mengetahui itu sama sahaja dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi perlu penting Syahina, mana dalam konteks kita supaya tidak ditipu oleh golongan yang Syahina sebut tadi, mereka-mereka yang menunggang agama, maka kita perlu mendapatkan ilmu pengetahuan berkaitan agama dengan mereka-mereka yang benar memahami dan mengajak supaya kita memahami agama itu dengan sebenar. Kita kena elakkan daripada mereka-mereka yang mengajak kita dan menimbulkan kebencian terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kita kena perkukuhkan perpaduan dan juga persaudaraan kita. Mungkin kalau kita boleh tanam sedikit tip yang paling mudah, kalau ia tindakan itu kelihatannya seolah memberi mudarat kepada orang lain, kita mungkin sudah boleh mempersoalkan betulkah itu suruhan sebenar Islam, ataupun kita perlu bertanya lebih lanjut lagi. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami malam ini. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bersama-sama kita menjawab banyak perkara berkenaan dengan isu semasa Hal Ehwal Islam. Saya Wan Syahrina menutup pertemuan kita menerusi ruang bicara malam ini. Jumpa lagi pada lain masa. Salam Malaysia Madani.